Beberapa waktu lalu, media sosial dihebohkan dengan kisah pengantin wanita yang ditinggal kabur mempelai pria di hari pernikahan. Pengantin wanita asal Magetan, Jawa Timur, itu terpaksa berdiri sendiri di pelaminan tanpa didampingi suaminya. Selesai viral, pengantin pria akhirnya memberikan penjelasan. Mempelai pria diketahui berinisial G, warga Desa Jonggrang, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, sementara mempelai wanita berinisial RD, warga Desa Gambiran, Kecamatan Maospati, Magetan. Dikutip dari kompas.com, G nekat kabur di hari pernikahannya yang digelar pada Minggu 8 Mei kemarin lantaran permasalahan ekonomi. Ia melarikan diri ke Kalimantan dengan membawa uang hasil menggadaikan sepeda motor. Semula, uang tersebut rencananya akan digunakan untuk membayar hiburan musik saat resepsi pernikahan. Sebenarnya, game mengaku kasihan dan tak tega meninggalkan calon istrinya saat itu. Namun, apa boleh buat, sejumlah permasalahan yang dihadapi menjelang pernikahan membuat dirinya memutuskan untuk kabur. Salah satunya adalah masalah biaya make up pengantin yang terbilang mahal. Padahal, sebelumnya game mengaku sudah memesan jasa make up dari saudaranya, sehingga bisa menekan biaya pernikahan. Namun menjelang hari pernikahan, pihak keluarga mempelai wanita justru memanggil jasa make up lain dengan biaya yang lebih mahal. G sempat memutuskan untuk membatalkan pernikahan tiga hari sebelum pelaksanaan akad nikah dan resepsi. Namun atas saran orang tuanya, resepsi pernikahan tetap dilangsungkan. Mahalnya biaya pernikahan bahkan membuat orang tua G meminta agar motor yang dimiliki digadaikan demi menambah biaya hiburan musik. Adapun saat ini, G masih berupaya keras untuk mengumpulkan uang dengan bekerja di perkebunan kelapa sawit. Hal ini dilakukan agar bisa mengganti biaya pernikahannya yang gagal. Ia mengaku berupaya mengganti uang yang dikeluarkan oleh keluarga RD sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani orang tuanya. Bahkan ia juga mengaku sedang berusaha menjual tanah warisan dari orang tuanya di Sragen, Jawa Tengah untuk mengganti besarnya biaya pernikahan. Menurut G, uang tersebut juga masih belum cukup untuk mengganti biaya resepsi yang digelar kemarin. Sementara itu mempelai wanita RD telah mencabut berkas pernikahan di Kantor Urusan Agama atau KUA setempat. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa status RD masih lajang atau belum pernah menikah. Sejak kejadian itu, pihak keluarga RD mengaku hancur dan tak berani keluar rumah karena menanggung malu.